Akbar, Allahu Akbar. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Pak Rudi keluar. Pak Rudi, kau pernah mengatakan engkau adalah bapak kami. Tapi aku lihat kau hadir di tengah anak-anakmu. Pak Rudi keluar. Siapa tak marah kepala anaknya dipijak di depan rumah kelahirannya? Jangan sampai kejadian Tanjung Kertang terjadi juga di kantor PP Batam. Melayu marah itu wajar, karena Melayu bangsa yang berbudi bahasa. Kami marah sebab harta dan tanah kami coba untuk diambil oleh Cina. Kalau kami tak marah, di mana marwah kami sebagai bumi bunda tanah Melayu? Pak Rudi, keluarlah Pak. Untuk apa kami bercakap dengan Mustari, dengan Turnip, dengan Budi, dengan Khairuddin, yang semua adalah saudara mara kami? Ingat sumpah kalian semua akan mengutamakan kepentingan rakyat. Wahai Melayu, wahai Melayu, tetap damai, tetap tenang. Tidak ada yang melempar, tidak ada yang melempar. Melayu berbudi bahasa. Yang mimpin tangkap, yang mimpin siapa tu? Penyusup tu. Kita beradab, kita beradab. Siapapun yang ketahuan melempar, tolong diamankan. Biar kita yang mengamankan, jangan sampai aparat yang mengamankan. Ya, biar kita yang mengamankan keluarga kita sendiri. Siapa yang melempar, amankan segera. Okey? Saudara-saudaraku sesama Melayu yang ada di Batam, Rempang, Galang, Sumatera, seluruh dunia, di Johor Bahru, dan ada di Singapura dan juga Brunei Darussalam. Saksikanlah hari ini adik kalian, kakanda kalian, anak kalian coba diusir dari Melayu. Kami diinjak-injak hanya karena kepentingan dari investor asing. Saksikanlah kami akan berjuang hidup dan mati mempertahankan tanah kami. Allahu Akbar. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Sultan ketika memilih untuk menyerahkan tanah ini kepada Republik. Kalau Republik gagal memakmurkan bangsa Melayu, untuklah kesultanan ditegakkan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.